Oke kawan, dalam merawat anggrek, kita selayaknya tahu tanaman anggrek jenis dendrobium tidak suka terhadap lingkungan yang terlalu lembab, apalagi penggunaan media yang tidak terlalu stabil kadar kelembabannya akan membuat akar tanaman menjadi cepat busuk dan nanti bisa mengakibatkan kematian pada tanaman anggrek kesayangan kita. Oleh sebab itu, penggunaan media yang tepat yaitu media yang bisa mendukung kelancaran penyerapan nutrisi dari akar tanaman sehingga pertumbuhan akar, batang, dan daun tetap terjaga kesuburannya. Seperti yang Anda lihat di sini, ada beberapa anggrek yang saya miliki. Kondisinya sangat bagus sekali, khusus anggrek ini. Di sini ada tunas muda dan akar muda yang baru muncul. Kalau seperti ini menandakan bahwa tanaman anggrek yang kita miliki pertumbuhannya sehat, nutrisi yang diberikan juga terpenuhi secara maksimal. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial menanam bibit anggrek dendrobium. Seperti yang Anda lihat di sini ada dua pot yang sudah saya sediakan. Anda bisa lihat untuk pot yang satu ini keadaannya sangat sehat sekali, namun ada daun yang terserang serangga. Begitu pula pot yang satu ini, kita lihat media tanamnya banyak sekali tumbuhan pengganggu yang kalau tidak kita segera tangani maka akan mengganggu kesehatan akar tanaman. Pertama, langsung saja kita buka dulu soft potnya. Kita akan melihat keadaan akar bagian dalam. Anda bisa lihat di sini keadaan moss putih yang sudah digunakan terlihat kering namun masih bisa menjaga kesehatan akar. Kita akan membersihkan dulu, ada beberapa daun yang sudah terserang serangga, kita potong dulu. Ini berfungsi untuk menghentikan penyebaran penyakit ke daun lainnya. Dan untuk anggrek yang satu ini kita bisa lihat ada banyak sekali tumbuhan pengganggu yang tumbuh di permukaan media tanam anggrek. Kita akan bersihkan juga, sekaligus kita potong terlebih dahulu daun yang sudah rusak. Kita cabut secara merata tumbuhan pengganggu yang ada di permukaan media tanam. Ini bisa mengganggu penyerapan nutrisi yang kita berikan ke tanaman anggrek. Dan dari sini kita juga bisa lihat keadaan akarnya masih begitu sehat. Kemudian sediakan H2O2 3% atau hidrogen peroksida. Kita tuangkan setengah tutup botol. Kita tuangkan bersama 300 ml air yang sudah kita sediakan. Kita aduk rata. Kemudian kita letakkan anggrek. Kita rendam bagian akar dan media. Ini berfungsi agar pertumbuhan akar muda tidak mudah terganggu dan pastinya bisa mengembalikan kesegaran akar secara cepat. Kita rendam selama 10 menit. Setelah 10 menit, anggrek kita angkat. Anda bisa lihat di sini keadaan akarnya sangat segar sekali dan ini sudah siap untuk kita pindah ke tempat yang baru. Untuk penyesuaian keadaan, kita angin-anginkan dulu selama 10 menit. Kemudian sediakan satu siung bawang putih. Kemudian kita potong setengah.
Bawang putih ini sangat besar sekali khasiatnya. Kita bisa mendapatkan fungisida alami yang sangat aman untuk akar tanaman. Lalu kita tumbuk sampai halus. Selanjutnya kita pindah ke tempat yang sudah kita sediakan. Masukkan 250 ml air dan tinggalkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kita pindah ke sprayer. Kita ambil airnya secara keseluruhan. Kemudian kita tutup rapat. Setelah anggrek kita angin-anginkan, kita bisa langsung semprotkan ekstrak bawang putih ke seluruh bagian tanaman, mulai dari batang, daun, dan juga akar. Dengan menyemprotkan ekstrak bawang putih ini memberikan kesegaran dan kesehatan alami pada akar tanaman, sehingga tanaman mudah cepat beradaptasi di lingkungan baru. Kita gunakan tisu, kemudian kita seka secara perlahan dan merata bagian daun. Ini berfungsi agar sisa-sisa bakteri dan jamur yang menempel bisa hilang. Kemudian kita gunakan media batu lava. Batu lava ini sangat cocok dan bagus sekali untuk media tanam anggrek karena batu lava ini memiliki tekstur yang kasar dan tidak mudah pecah. Kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Kita gunakan sebagai media dasar tanam. Kita masukkan anggrek. Batu lava ini melindungi kelembaban yang ada di dalam pot sehingga akar tanaman tidak mudah terserang jamur, dan apabila pada waktu musim hujan Anda tidak perlu khawatir, kelembaban tetap terjaga di dalamnya. Batu lava ini sangat cocok kita gunakan sebagai media tanam jika Anda berada di dataran tinggi yang kelembabannya begitu besar. Selain menjaga kelembaban, batu lava ini juga menjaga pergerakan akar agar tidak mudah berubah. Dan dari sini Anda bisa lihat, ini adalah anggrek yang saya tanam dengan menggunakan media batu lava. Dan dalam waktu 1 bulan, Anda bisa lihat di sini, akar mudanya sudah mulai merambat ke media yang kita gunakan, tidak ada jamur dan tumbuhan pengganggu lainnya. Begitu juga untuk anggrek yang satu ini, kita bisa lihat di bagian dalam sini, ada akar yang sudah menjulur ke dalam, tidak ada jamur pengganggu ataupun tumbuhan yang menghalangi perambatan akar. Akarnya sudah mulai merambat dan pertumbuhan anggrek bisa tetap terjaga subur. Oke kawan, cukup sekian dulu informasi, tips, dan tutorial dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.